Semoga video ini bermanfaat buat antum dimanapun antum berada. Salam Rahayu, 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 Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabdo Pandito Ratu. Terbukanya gerbang langit Nusantara. Genderang telah berbunyi, menyongsong fajar baru dalam kehidupan. Hari kebangkitan dunia segera tiba. Tuhan telah mengatur semuanya. Kun fayakun. 2021 menjadi momen abad 7 kejayaan Sriwijaya, abad 14 kejayaan Majapahit. 2021 merupakan abad 21, abad Ratu Adil. Mau tidak mau, suka tidak suka, zaman Kolosubo pasti terjadi. Karena sudah tercatat dan sudah tertulis satu nama, hidup pada dua zaman. Apa yang mustahil bagi Allah? Mari berjuang untuk kejayaan Nusantara menuju Pulau Keadilan dan Kemakmuran. Bersama Ratu Adil, peradaban baru terbuka, sejahtera dan makmur. Mengudaralah Sang Garuda Sakti, Kesatria Utomo didampingi Kesatria-Kesatria dan Srikandi-Srikandi pilihan. Mengenal bersatu, saling menyupport dengan jiwa raga, nyawa berjuang di jalan Allah untuk membela negeri. Walaupun 1000 kedok berharap jadi pemimpin, mulia di hadapan makhluk namun tidak luput dari pandangan Allah. Allah membenci berefek pada alam. Jika Allah yang menginginkan, maka alam akan gemah ripah. Loh Jinawi. Dari dulu hingga kini, Ana berjuang sendiri. Jika Ana minta bantuan, karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngelurup tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Semoga video ini bermanfaat buat antum dimanapun antum berada. Salam Rahayu, 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 Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.